Aku tulis, aku nyiptain lagu buat kalian semua. Bila aku yang harus satu, kenapa tak ada temani hidupku? Tuhan telah mentu aku, dan jagalah dia untukku. Andaikan aku masih di sini, ku akan temani hidupmu. Tuhan, bila aku yang kau pilih, ku akan jaga dia sampai akhir nafasku. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mau tetangganya, mau saudaranya, mau pacarnya, mau istrinya, mau suaminya, semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti suasana hatinya juga senang biar imunnya semakin naik. Yes. Nah, kali ini mungkin agak berbeda dari biasanya. Karena kalau biasanya kan aku ngereaksiin lagu ataupun ngereaksiin Onyo tuh udah tahu nih judul lagunya apa, lagunya seperti apa, ini lagunya siapa gitu kan. Dikeluarinnya atau dirilisnya tahun berapa. Biasanya tuh udah tahu nih ada informasi-informasinya gitu kan. Tapi kali ini ya gak ada informasi apa-apa nih video ini. Bener-bener ini gak ada informasi apa-apa. Tapi di sini Onyo bilang ini lagu ciptaannya Onyo. Aku mau nanya sama BXB, kalau bener ini ciptaannya Onyo, tolong kasih yes di komen ya. Kasih yes ya di komen bawah nanti. Tapi kalau ini bukan ciptaan Onyo atau lagu orang lain, tolong kasih tahu judulnya apa. Karena jelas banget aku gak tahu ini lagu siapa. Aku gak tahu ini penyanyinya siapa. Mungkinkah ini memang benar ciptaannya Onyo yang nanti bakal keluar bulan Agustus ya, ulang tahun ayah Ruben kan, katanya bakal dikeluarin singlenya Onyo yang terbaru. Itu juga dari BXB yang ngasih tahu ke aku kalau Onyo bakal ngeluarin single terbaru lagi pas ulang tahun Ruben Onsu. Apakah ini bocorannya, lirik-lirik lagu ini ataupun nada-nada lagu ini? Kita dengerin aja deh, aku juga penasaran ini gimana sih lagunya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Idol Fikri, jangan lupa lonceng subscribe-nya untuk dipencet dulu. Dan jalan-jalan yuk ke Instagram aku, @idolfikri_kdi. DM ke aku, kasih tahu video-video terbaru atau informasi apa aja pengen kalian reaksi. Langsung aja kita tontonin Onyo sama lagu barunya ya. Iya ya, kayaknya ini lagu baru deh, beneran deh. Yaudah deh, yuk tonton aja yuk. Tuh kan, dari sini kan Onyo bilang Onyo nyiptain lagu buat kalian semua. Makanya aku tuh penasaran nih, apakah ini, ya gak tau deh, tontonin aja nih dulu deh. Bila aku yang harus satu, kenapa tak ada teman di hidupku? Tuhan kalau kita dengar sepenggal liriknya itu kan, kayaknya tentang percintaan sih lagu ini. Bener gak sih? Kayak cinta yang gak kesampaian, atau cinta yang kandas, atau cinta yang apa ini? Dengar lagi. Ini enak loh rapnya. Rapnya enak banget. Andaikan aku masih di sini, ku akan tananana. Kalau nggak salah seperti itu tadi. Gila nadanya aku sampai tahu langsung. Memang easy listening banget. Ternyata lagunya baru pertama denger langsung nempel gitu di otak kita. Nada-nadanya. Langsung lanjut lagi. Tuhan, bila aku yang kau
Oh, ini cuma 1 menit doang, tapi kau pilih aku akan jaga dia sampai akhir hidupku. Jadi kemungkinan ini percintaan, tapi kayaknya masih pacaran gitu, masih belum jodoh. Memang kalau jodohnya baru dia akan jaga seumur hidupnya gitu dari lirik ini ya. Nah, pertanyaan aku, apakah ini bener lagunya Onyo yang nanti bakal dikeluarkan di bulan Agustus nanti pas ulang tahun Ruben? Agustus kan ulang tahun Ruben? Bener gak sih? Ataukah ini benar-benar kayak spontan gitu Onyo nyiptain pas lagi live? Kalau memang ini benar-benar spontan Onyo nyiptain pas lagi live kemarin di V Live, aku bisa wow, aku benar-benar speechless. Nada sebagus itu, kata-kata sebagus itu, kalau memang spontan ya, dan diciptain secara spontan pas lagi live, itu untuk anak seumuran Onyo, aku bilang hebat banget sih, brilliant banget, pinter banget, smart banget, mau kata-kata apa lagi aku ngomongnya. Karena apa, liriknya dalam banget cuy, bukan lirik-lirik yang biasa aku cinta kamu, oh kamu akan cinta aku, bukan kayak gitu-gitu maksudnya liriknya, tapi benar-benar liriknya tuh dalam banget. Terus nadanya juga enak banget. Kalau nggak salah tadi seperti itu. Dan tadi refnya aku pas denger Onyo nyanyi, tiba-tiba bisa aja langsung ngikutin gitu kan ref lagu ini seperti apa. Berarti memang ini tuh lagunya easy listening banget. Ya itu tadi, kalau memang ini spontan Onyo ciptain saat live kemarin, aku kasih 1000 jempol deh, aku gak bisa ngasih apa-apa lagi deh, benar-benar keren banget. Tapi memang kalau ini bakal dikeluarkan saat ulang tahun Ruben lagu ini, aku gak sabar nungguin ini lagu akan seperti apa dinyanyiin sama Onyo, genrenya seperti apa. Dari sepenggal ini aja tuh udah yang bikin aku tuh yang sampai oh my gosh, ternyata enak banget. Apalagi kalau memang udah di aransemen dengan full musiknya, dengan aransemen yang kalau Onyo tau sendiri ya, kalau nyanyi lagu melo seperti ini, kalau memang dibikin melo, pecah sih rasanya. Aku yakin ini bakal nangis Bombay lagi, bakal sedih-sedihan lagi kita kalau Onyo memang ngeluarin lagu ini untuk singlenya nanti. Kebayang deh, siapin tisu deh buat BXB semuanya. Aku juga bakal nyiapin tisu kalau aku ngereaksiin lagu ini. Karena ini aja tuh udah bikin yang kelepak-kelepak gitu. Liriknya, nadanya. Tadi Onyo nyanyiin sedikit itu aja. Sedikit banget. Tetep lo pakai rasa. Ibarat kita cuma nyanyi sepenggal. Biasa lah ya kalau kita nyanyi 1 menit gitu kan. Ya rasa tuh gak terlalu diutamakan, yang penting nyanyi dengan note yang benar, nada yang benar, gak ada meleto-meleto, gak ada melenceng-melenceng nadanya. Tapi di sini itulah hebatnya Onyo, biarpun dia nyanyi cuma 1 menit doang, memperkenalkan lagu ciptaannya, dia bilang buat BXB semuanya yang lagi nonton pada saat itu kan. Itu dia bernyanyi dengan penuh tanggung jawab, benar-benar dengan penuh tanggung jawab, dengan nada yang pas menurut aku sih gak, biarpun aku belum pernah dengar lagu ini, kita tahu kan nada ini, oh nadanya memang di sini, memang benar nih nadanya di sini gitu kan. Dan rasa, dia tidak pernah menghilangkan rasanya setiap kali dia nyanyi. Walaupun cuma sedikit-sedikit dia nyanyi, kelihatan seperti bermain-main, tapi rasanya selalu diutamakan. Kayak dia ngeluarin nyanyi tuh, ngeluarin nada tuh langsung dengan rasa gitu, bukan hanya sekedar keluar-keluar gitu aja. Ada orang yang nyanyi hanya sekedar keluar-keluar gitu aja tanpa rasa. Tapi di sini Onyo, biarpun dia ngeluarin sedikit aja, 1 menit, tapi rasanya dikeluarin semua sama dia, full rasanya dikeluarin. Kebayang kalau memang benar ini buat single dia nanti pas ulang tahun Ruben, itu rasanya pasti jauh lebih hebat dari ini lagi. Hebat sih ini anak. Dia ciptain lagu lagi sekarang, lagu baru lagi. Udah berapa lagu yang Onyo ciptain selama ini? Selain buat diri dia sendiri, ada buat Naila kemarin diciptain gitu kan. Terus ada buat siapa aja sih?
tolong deh kasih tahu ke aku dia ciptain lagu buat siapa aja gitu kan. Memang anak-anak zaman sekarang itu super super kreatif banget, encer banget otaknya, smart banget pemilihan nada-nadanya. Umur-umur anak-anak belasan-belasan tahun ini udah bisa bikin lagu yang bener-bener enak banget gitu kan. Kita ambil contoh Anet-Anet bikin lagu dan enak banget. Onyo bikin lagu enak banget. Benar-benar geng-gengnya mereka ini musikalitasnya bagus-bagus. Bisa bikin lagu, bisa nyanyi, bisa ngaransemen. Semua full mereka ngambil semuanya. Nggak dibagi-bagi lagi buat yang lainnya. Salut aku, benar-benar salut, salut, salut. Kesalutan aku akan lebih banyak lagi kalau kalian semua langsung pencet tombol subscribe yang ada di bawah dan loncengnya juga langsung nyalain ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.